Dan sebenarnya Tuan Haji, dia bukan bukan kali pertama sebenarnya isu stokin ni, isu-isu ni. Umat Islam mungkin kita hadapi juga isu halal dan haram ya. Isu sebelum ini kalimah Allah digunakan ya untuk agama lain dan isu-isu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, Islamophobia. Mungkin itulah kepanasan itu bila timbul lagi ini mungkin hangat itu bertambah Ya, apa benar. masih ada lagi. Jadi kita harap sangatlah pendekatannya ialah pendekatan wasatiyah dan tindakan kita dan umat Islam cukup-cukuplah dalam keadaan bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah kita berdamai dengan apa isu yang telah berlaku dan jangan kita saling menghina dan kita mengharapkan bahawa dengan sifat baik kita mungkin menjadi contoh teladan kepada masyarakat seluruh di Malaysia dan juga menjadi iktibar dan juga boleh menjadi daya tarikan untuk masyarakat lain memahami Islam dan mendekati apa indahnya Islam tersebut. Inilah. Bagi Dato'